Cek aja editornya. Ya. Instagramnya di sini nih, sama di sini nih di atas. Kadang-kadang di samping, kanan, kiri. Bikin PR. Mantap. Bikin PR. Minimal kasih jeduk-jeduk lah ya. Oke, siap. Jangan lupa kata-katanya di atas. Oh, kata-kata sini ya, kata-kata ya. Kata-katanya di sini nih. Nah, bawa artiannya. Nah, subtitlenya di atas. Nah, okay. Jangan ada Arabnya, bahasa Arabnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya bro ya. Oh ya bro, hari ini gue mau jalan ke toko dan gue pakai Honda Vario 150 yang new ya. Nah ini motor yang gue kadang pakai harian, tapi lebih kebanyakan di rumah nih, motor kotor banget ya, nggak kerawat. Bener-bener nggak kerawat nih. Gue ada rencana pengen modif di motor. Tuh, jok body ya udah nih. Loh, ini Vario sebenarnya Vario kesayangan saya sama kesayangan anak saya yang paling kecil ya. Nih, gue pengen yang pertama-tama yang awal gue mau ganti knalpot aja dulu nih. Sebenarnya ini udah sering gue ganti knalpot ya, bahkan buat apa ya, buat fitting-fitting gitu ya. Tapi ini gue bener-bener pengen ganti dan gue pengen bangun nih motor biar jadi keren gitu. Jadi untuk sekarang gue mau ganti knalpotnya aja dulu. Coba nanti ini knalpot bagusnya pakai knalpot model apa ya? Cekidot, kita langsung jalan ke toko. Sampai ketemu lagi nanti di toko F2 Racing. Tolong ya nanti ya. Nah ini dia. Gue nggak pakai si Jaguar hari ini. Gue pengen bawa ini. Perjalanan kalau pakai Vario tuh dari sini ke Kemang tuh, dari Bedahan ke Kemang itu perkiraan sekitar 2 jam. Satu jaman lah ya, satu jaman. Kayak orang touring kita. Jalan dulu ya, assalamualaikum. Ini jalanan kampung gue ya, udah sering lihat ya. Ini jalanannya. Tapi aku bersyukur banget sih di sini, tinggal di sini, tapi adem, panas kalau lagi musim panas, adem kalau lagi musim hujan gitu ya. Namanya juga di Sawangan ya, udah dekat ke Bogor, tapi ini lagi musim panas, lagi gersang, lagi kurang air bro. Di sini tuh lagi kayak kekurangan air. Nah, kita lanjut lagi nanti sampai apa, sambil jalannya tuh gimana ya, di jalanannya pakai Vario itu. Jadi pakai si Jaguar ya. Nggak ada saya, nggak ada ngomong, cuma suara kenapa doang, war ngobut gitu. Sekarang beda, sekarang ada suaranya. Jadi ini juga nanti kalau udah pasang kenapa tak enak saya ya. Tapi suara saya juga ketilap karena saya belum beli mic. Kebetulan lagi ada tamu. Halo. Bro, bener-bener ngantuk gua pakai motor ini. Udah dibersihin dulu ya. Ini dicopot. Hah? Dicopot. Oh, dicopot diganti. Oh, ya udah. Titip seneng kene kan? Di. Iya. Kalau enggak salah. Iya. Ya udah. Oke, dan gue mau ganti knalpotnya pakai F2 Racing. Tadi dulu ya, nanti lanjut lagi. Nah, berhubung tadi banyak kerjaan, jadi motor saya sendiri ketunda bro, mau dipasangin knalpot, tapi akhirnya gue pasangin knalpot yang lamanya aja dah. Ya. Ntar gue mau pasangin knalpot yang standar racing. Jadi ini mekanik gue biarin aja nih, gue mau kerjain sendiri. Soalnya ini spesialis motor gue sendiri, motor nyonya.
Udah dulu kan soalnya ditaruh di gudang rumah nih. Waktu itu nih motor kan dipakai mudik sama anak-anak, jadi di standarin nih mau dipasangin lagi di kelapa lamanya nih. Bautnya agak R, jadi gua mesti benerin bautnya dulu tuh. Jadi kalau dikencangin tuh bukannya ngencengin malah kendor. Tadi mau bikin knalpotnya malah apa? Ada kerjaan. Ya alhamdulillah sih emang yang dicari itu. Motor sendiri mah biarin aja. Tapi ini rapi sih kayaknya sih. Ada knalpotnya ini. Bro, tuh lihat tuh, ada tuh. Siapa tuh? Yang bersih, coy. Oh. Dia mah enggak terkenal. Loh, ada motor yang kemarin rusak tuh. Pemasangannya mudah sebenarnya bro. Cuman tadi karena ini motor sering bongkar-bongkar pasang, jadi ya memang juga mau ini juga ya. Buat bikin kenalnya, buat bikin. Kemarin lupa nggak apa ya? Lupa nggak cek itunya. Cek apa namanya tuh, bro? Cek apanya ya? Cek apanya? Cek bucketnya. Tadi udah beres sekarang. Jangan nanti mancing ya. Kita
tinggal cek soalnya motor Honda Vario kenalpot FL Racing tipe SS ya, tipe SS. Tapi ini stoknya nggak banyak, tapi nanti bakalan dingin lagi. Jadi karakternya kalau misalnya nggak digeber tuh suaranya mirip standar, tapi kita ketika kita geber tuh mirip kondoman suaranya. Nih, kita buktiin, kita cobain. Cuman agak nembak-nembak ya, soalnya motornya lagi agak nggak beres. Teman-teman kalau mau order jangan lupa nih di sini nih ada Instagram sama WhatsApp-nya ya. Terima kasih. Gue kerjain aja editornya. Iya. Instagram-nya di sini nih, sama di sini nih di atas. Kadang-kadang di samping, kanan, kiri. Bikin PR. Mantap. Bikin PR. Minimal kasih jedak-jeduk lah ya. Oke, siap. Jangan lupa kata-katanya di atas. Oh, kata-kata sini ya, kata-kata ya. Kata-katanya di sini nih. Bahwa artiannya nah subtitlenya di atas. Jangan yang Arabnya, bahasa Arabnya. Bahasa Arab, belakang kiri.